Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Perkenalkan, nama saya Yunita dari Hongkong. Saya pertama kali bergabung dengan Camp Solawat itu di akhir bulan Januari. Alhamdulillah, dengan mengenal Camp Solawat banyak sekali perubahan dalam hidup saya, terutama dalam mengamalkan solawat. Pertama, saya ikut training khusus Hong Kong Taiwan. Di saat itu saya belum mengetahui kalau solawat bisa diamalkan dalam keadaan apapun. Di saat itu saya hanya mengamalkan setelah ba'da solat saja. Tapi setelah mendapatkan ilmu yang dibagikan oleh para admin dan juga keberkahan-keberkahan grup, alhamdulillah Allah mudahkan untuk terus meningkatkan jumlah selawat saya sampai akhirnya bisa naik ke 10K, 20K, 30K, 40K sampai akhirnya saya bertemu dengan namanya training intensif 100K. Di saat itu selawat saya masih sekitar 40 ribuan. Di saat pertama bergabung dengan intensif 100K, saya Masya Allah mendapatkan banyak ilmu daripada admin dan juga ustazah serta dukungan penuh dari Gurunda. Terima kasih Gurunda dan juga daripada duta-duta yang telah membagikan pengalamannya dalam mencapai 100K. Alhamdulillah, saya terus mengikuti training demi training, mulai dari yang pertama sampai ke 9 ini. Training pertama, kedua, dan ketiga saya belum bisa berhasil mencapai 100K, tapi tidak membuat saya putus asa. Saya terus mengikuti terus trainingnya sampai akhirnya saya bisa mencapai 100K. Terima kasih bagi para admin, gurunda, dan juga para duta-duta solawat yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan juga semua anggota grup ini serta seluruh peserta yang saling memotivasi dengan setoran yang dibagikan setiap hari. Alhamdulillah juga membuat saya lebih semangat dalam meningkatkan solawat saya. Semoga camp solawat ini semakin dikenal oleh seluruh dunia dan bisa menjadi asbab seluruh umat untuk dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan bagi para admin, wabil khusus Gurunda dan juga seluruhnya yang ada di grup ini. Semoga ini grup ini menjadi asbab kita kelak berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.